Jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Fratri Art Bertemu lagi dengan kami Fratri Art channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman Oke Hari ini kita akan mencoba Melihat perkembangan dari bahan bonsai asam jawa yang sudah dilakukan pecah batang terlebih dahulu saya akan membuka talang ini untuk melihat atau mengecek perkembangan dari hasil pecah batang dari bahan asam jawa yang sudah kita program di tempat ini kurang lebih enam bulanan dan nanti saya akan melanjutkan gerak dasar dari bahan bonsai asam jawa ini oke bagaimana hasilnya mari kita ikuti bersama-sama usahakan Jangan sampai di skip agar kalian tidak gagal paham. Sekarang kita lanjut melihat dan mengecek perakaran hasil dari pecah batang yang sudah saya lakukan pada bahan bonsai asam jawa ini. Oh iya, asal diketahui asam jawa ini adalah hasil dari semai biji yang awalnya saya tanam di wadah polybag waktu penyemaiannya dan setelah kurang lebih dua bulan dari hasil penyemayan langsung saya pindah ke tempat ini dan sekarang sudah mencapai kalau dihitung dari awal penanaman sampai sekarang kurang lebih 8 bulan untuk media saya menggunakan tanah di bawah pohon bambu tanpa campuran setelah itu baru saya tampur dengan kotoran kambing kita bisa lihat dari perkembangannya sudah bisa kita lihat seperti ini nah seperti inilah hasil dari pecah batang yang sudah saya lakukan cukup berhasil dan kambiumnya sudah berjalan Oke sekarang kita lanjut proses penyeleksian tunas-tunas yang tidak dibutuhkan Nah, seperti ini, tunas ini perlu saya hilangkan agar nantinya pertumbuhan dari bahan ini tidak mengalami perubahan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena bahan ini adalah hasil dari budidaya dan kita program dari awal. Sehingga nanti tidak ada atau mengalami perubahan yang signifikan dari segi bentuk dan konsep. Oke, nanti saya akan melanjutkan gerak dasar dari bahan ini. Mari kita ikuti bersama-sama proses ini, dan mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sekarang saya akan melakukan proses pemasangan patok atau penyangga yang memiliki dua fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah sebagai penyangga untuk cabang terusannya agar nanti bahan atau cabang terusannya ke atas. Dan yang kedua adalah sebagai tempat pembuatan alur gerak dasar dari bahan asam jawa ini. Nanti kita bisa melilitkan cabang terusan dari bahan bonsai asam jawa ini ke patok atau penyangga ini. Dan cara seperti ini sangat fleksibel untuk mengurangi angka pengeluaran. Yang seharusnya kita membeli atau menggunakan kawat, kita bisa memanfaatkan bambu bekas yang sudah tidak terpakai. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut pengikatan dari cabang terusan bahan bonsai asam jawa ini. Di sini saya melakukannya untuk Mengarahkan cabang terusan ini ke atas, supaya nanti proses pembesaran lebih cepat karena kebutuhan matahari terpenuhi. Nah, tinggal kita ikat. Setelah itu, apabila ada yang ingin kita gerakkan dari cabang atau ranting. Kita bisa memanfaatkan patok atau penyangga ini. Nah, contoh seperti ini cukup simpel untuk kita yang ingin meminimalisir pengeluaran kawan, sehingga yang awalnya memerlukan atau membutuhkan kawan, kita tinggal memanfaatkan. Penyangga ini, setelah itu kita ikat agar tidak kembali ke sedia kala. Nah, kita bisa lakukan pada cabang-cabang yang lain dengan cara seperti ini. Oke, sekarang kita ke hasilnya. Nah, seperti inilah hasil dari proses kali ini: pembentukan alur gerak dasar dari bahan ini sudah terlihat meliuk ekstrim tanpa menggunakan kawat hanya menggunakan penyanggah dan kita bisa lihat hasilnya seperti ini cukup simpel bukan nah bisa kita praktekkan pada bahan bonsai asam jawa yang kita miliki di rumah oke okay. Sekian dulu video kali ini. Semoga yang sekejap ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Salam satu hobi, salam budidaya bonsai mania.